Hai semua, selamat datang di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oh ya, nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru. Terima kasih. Hai semua, kali ini Foni mau belakeran lagi di sekitaran rumah nih. Ada bakso Solo ya, yang jualan bakso dan mie ayam. Nah, proses pengolahannya itu sendiri masih ala abang-abang gitu banget sih ya. Jadi masih tradisional tapi lumayan lengkap. Ada sayur, ada mie dan juga dikasih bumbu gitu. Jadi rasanya tuh kayak gurih-gurih gimana gitu. Nah, namanya juga mie ayam, pasti juga ada tambahan potongan ayam ya yang udah dibumbui tentunya. Nah, juga nih kita bisa tambah bakso di dalamnya ya. Jadi kayak mie bakso gitu. Nah, ini harganya lumayan banget, murah meriah ya. Mie bakso ini satu porsinya cuma dibanderol harga Rp15.000 doang. Nah, tapi kalau mie ayam doang tanpa bakso itu cuma Rp9.000. Nah, kapan lagi ya bisa makan enak dan murah meriah? Nah, ini lengkap dikasih kuah, sambal, kemudian ada saus ya. Jadi pasti endul banget, kita langsung coba. Hari ini maunya makannya yang biasa aja, tepoci sama mie ayam. Mie ayam di deket daerah rumah, jadi gak perlu jauh-jauh kalau mau makan enak. Di sekitaran rumah aja udah bisa. Nah, tadi mie ayamnya itu saya suka jenis-jenis mie ayam kayak gini ya, mie ayam jadul kayak gitu. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana rasanya, kalian bisa pantengin terus channel YouTube aku, karena aku akan berbagi banyak informasi buat kalian tempat makan enak yang tidak perlu mahal-mahal, murah meriah aja, perut kenyang dan hati terpuaskan. Kita sebelumnya berdoa dulu. Oke, kita coba dulu ya. Kita aduk dulu agar sambal beserta dengan saus dan kuahnya tercampur rata ya. Ups, pangsitnya hampir melarikan diri. Ini adalah kita pesennya mie bakso. Ada yang mie-nya itu ada yang original, ada yang mie bakso. Mie bakso ini dibanderol dengan harga murah meriah, cuma Rp15.000. Kalau yang original lebih murah lagi, cuma Rp9.000. Bayangin, ya cuma Rp10.000 perut kenyang ya. Oke, kita coba dulu. Mie-nya teksturnya basah karena aku kasih kuah. Jadi bagi kalian, tipe orang tuh macam-macam ya. Ada yang makan mie ayam tuh nggak suka dikasih kuah. Kalau saya tipe yang suka dicampur kuahnya ya, biar rasa lebih nggak seret gitu di tenggorokan dan enak. Jangan lupa minumnya. Kalau di Pulau Jawa ini namanya es teh. Tapi kalau di tempat saya berada di Banjarmasin, di daerah Banjar, ini namanya teh es. Di bolak-balik aja ya. Bapaknya masak nih, tekstur mie-nya pas ya. Tapi di lidah saya kurang asin. Ya nggak salah bapaknya sih. Sebenarnya ini mungkin yang udah pas rasanya. Tapi berhubung saya penggemar makanan asin, jadi ini terasa kurang asin. Kalau kalian tanya kenapa sih makan pakai ribet banget, ada sumpit, ada sendok. Sendoknya ini untuk nyeruput kuahnya. Saya teh biasanya begitu kalau makan mie ayam yang ada dikasih kuah atau mie ramen ya, pasti ada sumpit, ada sendok, semua lengkap ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan pesennya mie bakso, jadi pasti ada baksonya. Ini baksonya, kita coba dulu. Enak banget. Saya selaku penggemar bakso, enak sekali baksonya. Kenapa sih ada bakso? Karena di sana juga jualan bakso. Ada bakso beranak, kemudian ada bakso judes ya. Saya pernah nyoba bakso judes nih. Namanya juga judes ya, pasti rasanya itu pedes kayak omongannya mak-mak judes. Jangan lupa sayur. Cuma Rp15.000 ya, kamu bisa kenyang. Makan tuh gak perlu mahal-mahal terus ya. Tuh kalau kalian
makan itu buat apa sih? Biar punya energi kan, biar sehat, biar kalian gak lemes, biar kalian terutama biar kalian kenyang, karena kalian merasa lapar kan kalian makan. Nah, terus kenapa kita harus beli mahal-mahal kalau sama aja hasilnya juga kenyang? Ya bolehlah sesekali makan makanan mahal ya, tapi sesekali saja, jangan terlalu sering, nanti kalian kantong kering ya. Kalau udah kantong kering susah nanti ya. Juga perlu berhikmat, gak boleh terlalu boros hanya urusan perkara perut doang. Harus punya tabungan. Dulu waktu pertama kali awal-awal bapak ini buka ya, kita sempat beli. Saat itu tuh ayamnya itu, bumbu ayamnya itu asin banget. Bagi orang mungkin asin ya, karena bagi saya pas. Nah, karena itu suka. Enak banget. Kalau kalian pengen tahu di mana tempatnya, saya akan kasih informasinya di description seperti biasa ya. Lokasinya nyaman banget buat dicari ya, mudah dicari. Terus di sebelahnya itu di sebelahnya, di sampingnya itu ada tempat ngopi-ngopi gitu. Saya pernah ke sana juga sama adik saya. Lucu ceritanya kalau ke warung kopi itu ya. Jadi ceritanya penampilannya soalnya bukan seperti warung kopi, kayak kafe lah ya, kafe-kafe yang kafe biasa gitu ya, bukan kafe-kafe yang elit-elit gitu, enggak. Maksudnya banyak loh, cukup banyak yang di sana. Kan itu ada televisinya juga, jadi bisa nonton bola. Ya. Jadi itu lihat waktu itu kan masih jarang-jarang banyak tempat makan di daerah sini ya. Begitu lah, itu kok rame banget ya. Nah, ya udah kita coba yuk gitu ya. Ini cerita sekilas ya, pengalaman lucu di tempat kopinya itu. Kita kesana yuk, itu kok rame orang. Pemikiran kita tuh itu kayak tempat kafe kan, kayak pasti banyak menu-menunya gitu, kok banyak orang di sana. Ternyata kita kesana, kita rencana bukan kafe, kita bukan anak kafe, bukan untuk ngopi ya, cuma buat untuk makan siang waktu itu. Akhirnya saya sama adik saya yang cowok tuh kesana. Terus mau pesen tahu kalian apa menunya makanan yang ada di sana? Semua indomie. Jadi mie instan semua, cuma berbagai macam rasa. Ada indomie soto, indomie goreng, indomie kornet gitu ya, tapi semua indomie. Akhirnya kita kan udah terlanjur kesana tuh, malu kan kalau kita nggak jadi. Akhirnya kita ya akhirnya saya waktu itu pesen indomie soto. Adik saya lupa dia pesen apa, indomie juga sama jus lah, kita kan nggak mau rugi. Kalau nggak salah jus deh, pokoknya sesuatu minuman lah ya, bukan es teh pokoknya, karena kan kita agak mau rugi gitu. Secara makannya udah rugi gitu, maksudnya kita tuh mikir kayak ada spaghetti kah, ada kayak minimal roti bakar kah. Ternyata kita kecewa. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin udah lama sekali soalnya ya, sekarang mungkin sudah berkembang menunya. Nah, kemudian ya udah deh, akhirnya kita kecewa, tapi ya udahlah ya, setelah makan juga sama aja, ternyata rasanya seperti indomie di rumah. Jadi ya cukup menyesal sih. Nah, itu ya sekilas ya sedikit kisah unik buat kalian. Nah, kemudian di depannya itu ada jual soto. Sotonya itu dulu ada di depan Purima, sekarang pindah ke sana. Nah, itu saya ceritakannya kalau kalian pengen tahu ancer-ancernya. Ya sudah ya. Seperti janji saya, hari ini ada yang spesial karena saya tadi dapat dikasih gitu ya buah. Buah ini katanya cuma ada di Papua, daerah Papua. Teman-teman yang dari Papua mungkin mengenalinya. Ini katanya namanya Matoa. Ya betul ya, saya bilangnya. Tapi kalau nggak salah ya Matoa ya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa teman yang nyoba, katanya enak, manis gitu ya. Jadi kita akan cuci mulut dengan Matoa ya. Kita geser dulu mangkok yang telah kosong ini ya. Hari ini spesial, di sini spesial ada cuci mulutnya. Makannya mungkin boleh biasa mie ayamnya, tapi ada cuci mulutnya.
Kita akan buka dulu ya si matoa ini ya. Nah, cara bukanya tuh gampang, tinggal dipletak doang dia udah kebuka. Nah, ini dia ya. Namanya matoa tuh kayak gini nih buahnya. Sejenis kalau kita lihat kayak rambutan ya. Tapi apakah sama dengan rambutan? Nah, kita coba yuk. Bentuknya kalau kalian lihat nih. Ya. Sama hampir serupa lah ya. Kayaknya ini masih saudara mungkin ya, saudara jauh nih sama rambutan. Bentukannya hampir sama nih kayak rambutan nih. Tangannya ada bijinya nih, nih kalau kalian enggak percaya nih. Tuh kan. Cuma biji rambutan udah kayak gini. Saya tuh hobi banget sama rambutan ya, suka banget sama rambutan. Kata teman-teman sih ada yang katanya rasanya tuh kayak lengkeng tapi lebih manis. Kita coba sedikit dulu ya, siapa tahu saya enggak cocok. Enak. Suka. Rasanya enggak kayak rambutan, beda. Kayak lengkeng lah, sejenis lengkeng. Tapi lebih manis. Teksturnya juga lebih lembut daripada rambutan. Berarti saya cocok lah ya, kalau berangkat ke Papua atau ada teman-teman dari Papua mau bawain saya matoa boleh ya. Ini kan tadi cuma dapat 5 biji. Mungkin kalian mau kasih saya sekeresek, seplastik gitu ya. Jangan sekarung, kalau sekarung nanti takutnya nggak habis ya. Boleh, cocok banget. Oke, sekian review hari ini mie ayamnya es teh manis ditambah dengan pencuci mulutnya buah matoa dari Papua yang ternyata cocok banget di lidah saya. Saya ini orangnya nggak cocokan lidahnya ya, kadang makan buah-buah apel gitu yang unik, yang kadang kalau saya nggak bisa makan ya sudah, saya nggak cocok. Tapi ini cocok ya, luar biasa. Mungkin suatu saat saya akan punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Papua ya, doakan saja ya. Kita akhiri dulu review hari ini dan tetap sehat, tetap semangat. Bless you.